Okay, Assalamualaikum semua. Sorry ni saya akan share macam mana kita nak buat QR code menggunakan kita nak invite student. Okay, kita nak invite student dengan student hanya scan QR code saja. Okay, so mula-mula kita tubuhkan dulu tutorial kelas kita. Okay, lepas tu kita pergi ke invite to group via link. Okay, kita ambil link kat sini, kita copy link. Okay, copy link. And then, kita copy link ni. Kita pergi kepada, okay, kita pergi kepada QR code. Okay, kita pergi kepada QR code. Okay, so ini adalah kita punya QR code generator. Okay, QR code generator. Kita tekan URL dekat sini. Okay, kita buat nombor yang asal ni. Okay, and then kita pastekan di sini. Okay, so bila pastekan di sini, okay, bila pastekan di sini, kita akan nampak dekat sini, dia akan ada QR code ni. So kita tekan butang download. Okay, so kita biarkan sekejap QR code generator mengenerate kita punya QR code untuk kelas tadi. Okay, so bila dah siap, kita ambil dekat sini. Ha, dia akan ada di sini, di frame ni. Okay, dia ada dekat frame sini. Okay, so dah siap dah kita punya QR code kita. So dah siap QR code kita, kita pun copy lah kita punya QR code ni, and then kita pastekan dekat mana-mana bahagian yang kita nak. Macam saya pastekan di bahagian, okay, ha, ni contoh saya punya QR code saya untuk saya punya kelas lah. So senang nanti, so student just scan saja dan terus pergi kepada link WhatsApp. Okay, itu saja untuk sharing hari ni. Thanks. Assalamualaikum.